apa kabar semua? Saya harap kamu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Apa yang kamu orang buat sepanjang tempoh MCO ini? Kalau saya busy dengan kerja-kerja di rumah. Dan saya harap kamu sentiasa menjaga kebersihan diri dan keluar jika perlu saja, okay? Saya harap kamu terus berharap kepada Tuhan karena Dia adalah sumber kekuatan dan ketenangan kita untuk kita hadapi hidup sepanjang tempoh MCO ini. Kamu semua boleh ikuti kebaktian online service Borneo Group setiap 2 minggu sekali. Dengan ini saya mulakan kebaktian ini dengan doa. Ya Tuhan, di saat pikiran kami dalam kerisauan, ketakutan akan situasi ini, dan ramai yang melalui banyak masalah pada masa sekarang, dan ada yang hampir berputus asa dalam kehidupan, jauhkanlah kerisauan dalam pikiran kami, dan semoga kami sentiasa bersabar dalam menghadapi segala masalah. Dengan ini, kami serahkan segalanya, dan kami serahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan karena Engkau memberikan hari yang baru dan indah ini kepada kami. Dan semoga kami dapat merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan pada kebaktian ini. Atas nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Dan membebaskan jiwa, kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Membebaskan jiwa kami bersorak
Ajaib perkasa,
betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni kau membentuk bejana hati. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah.
saya Shima. Saya ingin share tentang testimoni saya. Saya sangat bersyukur kerana adanya Bunyi Group di sisi yang telah membawa saya melayani Tuhan Yesus. Saya juga berterima kasih kepada penghuni Bunyi Group, kepada Antiana, Uncle Marvin, Pastor Susan dan yang lain yang telah memberi peluang kepada saya untuk mengenali Tuhan Yesus dengan lebih dekat. Saya juga telah mempelajari banyak firman Tuhan yang telah membuat saya sedar bahwa ia amat bermakna dalam hidup saya. Saya juga sedar betapa Tuhan Yesus amat melindungi kita dari apapun yang berlaku, seperti sepanjang PKP ini. Saya selalu berdoa, banyak berdoa kepada berdoa untuk keluarga saya, kawan saya, Bunyi Group TNCC, dimanapun mereka berada, agar mereka dilindungi, diberkati, dijauhi dari penyakit COVID-19 ini. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberkati kita semua dan melindungi kita. Okay, itu saja daripada saya. Supaya Tuhan memberkati kamu semua dan stay safe semua. Ingat tak pokok ni, ya? Di Uncle punya rumah dan Auntie punya rumah, Christmas sepanjang tahun, ya. Shalom anak-anak muda dari Borneo. Hari ini hari yang ke-61 sejak PKP bermula. Sudah 2 bulan kan? Kami sudah terlalu rindu untuk bertemu bersemuka dengan kamu seperti dulu. Walau bagaimanapun, kami tetap beriman yang Tuhan pasti akan mempertemukan kita kembali pada cara dan masa Tuhan. Mesej yang Uncle nak sampaikan pada minggu ini adalah jangan risau, Tuhan ada. Ang irau, Tuhan bisi, kata orang Iban. Kada katang kabo, haro i, kina rohingan, kata orang dusun. Orang dusun banyak bercakap kan, macam antigau. Siapa yang apabila risau seperti ini? Risau dijangkiti COVID-19, risau tak cukup makan, risau tak cukup wang, risau tak balik kampung secepat mungkin, risau tak dapat menghabiskan pengajian mengikut tempoh yang sepatutnya, risau keselamatan dan kesihatan keluarga di kampung, risau lepas tamat pengajian tak dapat pekerjaan yang baik, dan banyak lagi. Dan disebabkan oleh kerisauan ini, kamu susah tidur, depresi, kuat makan, hilang keyakinan diri, tiada fokus. Lalu apabila ini berlaku, apa yang kamu lakukan? Mencari penyelesaian di dunia atau membiarkan saja? Nah, ingat lagi testimoni daripada Daniel Segita. Katanya, menjadi pengikut Yesus adalah satu keuntungan. Apa yang Alkitab katakan tentang kerisauan? Kalau Pastor Sudan bilang, jangan khawatir dalam bahasa Indon Mat Salidia. Mari kita baca ayat ni bersama. Matius bab 6 ayat 25 hingga 34. Ayat 25. Oleh itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, tentang apa yang kamu makan atau minum, atau tentang tubuhmu, dan tentang apa yang akan kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh lebih penting daripada pakaian? Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai atau menuai atau menyimpan hasil di jelapang dan tidak ada saham ASB. Oops, Uncle nak cek kamu semua beri perhatian ke tidak. Ya?
Okey, kita ulang ya. Ayat 26. Lihatlah burung di udara yang tidak menyemai atau menuai atau menyimpan hasil di jelapang, namun Bapamu yang di syurga memberinya makan. Bukankah kamu lebih berdinai daripada burung? Ayat 27. Siapakah dalam kalanganmu yang dapat melanjutkan usianya sedikit pun dengan menaruh khuatir? Ayat 28. Jadi, mengapakah kamu risau tentang pakaian? Lihatlah bunga bakung di padang yang tidak bekerja atau bertenun. Ayat 29. Namun demikian, aku berkata kepadamu, Raja Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga itu. Ayat 30. Jika Allah menghiasi rumput di padang yang wujud hari ini dan esoknya dibakar di dapur, tidakkah Allah akan memberimu pakaian? Begitu tipis kepercayaanmu. Ayat 31. Jangan runsing tentang makanan, minuman atau pakaianmu. Ayat 32. Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah mencari hal-hal ini. Akan tetapi, Bapamu yang di syurga tahu bahawa kamu memerlukan semua itu. Ayat 33. Utamakanlah kerajaan Allah serta kebenarannya, dan semuanya itu akan diberi kepadamu. Ayat 34. Oleh itu, jangan khawatir tentang hari esok, kerana hari esok akan khawatir tentang hal-halnya sendiri. Setiap hari sudah cukup dengan kesusahan sehari. Ayat-ayat ini sungguh jelas, kan? Apa lagi yang dikatakan Yesus? 2 Yohanes pasal 14 ayat 27 katakan, sejahtera ku tinggalkan bagimu, sejahtera ku berikan kepadamu. Apa yang ku berikan kepadamu bukan seperti yang disogokkan oleh dunia. Janganlah resah hatimu dan janganlah takut. Ayat ni terang mengatakan bahawa Tuhan berjanji memberikan damai sejahteranya kepada kita. Ya? Kedamaian yang dia berikan tidak akan sama seperti yang ditawarkan oleh dunia luar. Kenapa tidak sama? Kerana penyelesaian untuk masalah dan kerisauan kita yang ditawarkan oleh dunia hanyalah bersifat sementara dan terhad. Temporary and limited, orang Inggeris cakap. Namun, damai sejahtera dari Tuhan akan selalu hadir dan ada untuk kita. Forever there for us. Tidak ada putusnya, kerana Tuhan tidak akan mengambil kembali damai sejahtera yang dia berikan untuk kita. Kalau kita baca keseluruhan Yohanes pasal 14 ni, Yesus sebenarnya sedang menasihati murid-muridnya agar tidak gelisah dan takut, kerana Yesus sudah tahu yang dia akan ditangkap dan disalibkan tidak lama lagi. Seperti kita percaya, Yesus adalah suci dan tidak mempunyai kekurangan, kelemahan dan tidak berdosa. Tetapi dia sanggup dihukum, disalib mati dan bangkit semula untuk siapa? Untuk menyelamatkan kita. Supaya kita tidak terus diperhamba oleh dosa, oleh sifat dunia. Perasaan risau dan takut itu adalah sifat semula jadi manusia. Tetapi kita yang percaya Yesus, jangan mengaku kalah kepada kerisauan yang melampau. Tetapi katakan, agi hidup, agi ngelaban, kerana Yesus ada. Fighting spirit, ya. Kalau ketika perang COVID-19 ni, ada banyak hashtag. Hashtag kita mesti menang. Hashtag kita jaga kita. Auntie dan Uncle Mau juga, kita Grup Bonio mulai gunakan hashtag. Hashtag Tuhan pasti menang. Hashtag Tuhan jaga kita. Hashtag jangan risau. Tuhan ada, ya. Kamu semua mesti rindu dengan Odoi dan Ondu, kan? Sekarang ada sedikit video tentang mereka dengan John. Lihatlah berapa tenangnya mereka. Mereka tak risau langsung pasal kehidupan di dunia. Cool saja. Wow, surprise banget ya.
ada pesan firman dari Uncle Marvin dan sampai dibawa ke rumah, lihat pohon Natal, lihat anting, lihat-lihat semua. Terima kasih ya, semua sangat kreatif dari Uncle Marvin. Ya, kami semua sangat rindu boleh jumpa dengan kamu semua. Tapi pasti seperti Uncle Marvin ucapkan, ada waktu dari Tuhan, pasti kita akan ketemu lagi. Ya, saya mau kasih satu challenge bagi kita semua minggu ini. Kita sudah dapat hashtag baru dari Uncle Marvin. Hashtag baru itu apa? Ada, jangan risau, Tuhan ada. Tuhan pasti menang dan yang lain-lain. Kita pakai hashtag yang baru. Nah, boleh tak kita dalam minggu ini kita posting sesuatu di social media kita yang akan menolong, akan membangkitkan, memberi damai kepada kawan-kawan keluarga kita dan yang lain-lain. Ya, banyak social media kita bisa gunakan untuk memberitakan Injil, memberikan kekuatan kepada orang lain. Dan kita boleh gunakan hashtag baru kita bersama dengan TNCC Borneo Group. Amin, kita menjadi berkat di tengah-tengah situasi seperti ini. Nah, kita akan coba lagi 2 minggu ke depan dalam online service TNCC Borneo Group melalui Church at Home. Saya harap kita semua tetap semangat, tetap bersuka cita, dan pasti suatu hari kita akan jumpa lagi. Kami semua mengucapkan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Ku yakin dia buat segalanya indah. When I hear the sound, I know he's around. I know I was lost, but now I'm found. When I put my hands up, my knees on the ground.